Ini kayak lagu-lagu zaman gue main ini, guys. Kalian tau gak sih game-game yang namanya O2 Jam, guys? Nah, itu mirip-mirip nih, guys, ya. Elektro-elektro begini, ya. Oke, guys, balik lagi sama gue, Febri, dan sudah di Sarjana Musik. Hari ini gue akan mereaction FX lagi, teman-teman, ya, yang berjudul Cowboy, ya, teman-teman. Dan ini adalah requestan dari... Wait. Ini dari siapa nih? Smiley 2, ya. Dari emoticon, teman-teman, ya. Nitip lagi ya bang, FX yang cowboy. Seperti biasa tolong hide emailnya ya bang. Lalu bawahnya apa nih? Thanks bang. Oke, thank you juga ya. Udah request terus nih, thank you banget nih supportnya nih. Oke, ini gue FX cowboy gue. Tentu saja gue belum pernah dengar sama sekali teman-temannya. Dan by the way di sini mereka sudah berempat teman-temannya. Ada Victoria, Amber, Luna dan juga Crystal teman-teman. Oke deh guys, ini langsung aja kita coba kita review lagunya akan menjadi seperti apa. Kalau ada hal menarik nanti gue sharing ke kalian teman-teman ya. Langsung aja kita tonton 3, 2, 1. Wow. Oh, beneran kayak cowboy ya guys ya musiknya ya. Oke. Ada shout di situ, abis itu ini kayaknya dia pakai mandolin-mandolin gitu deh guys. Teteo teteneteo. Oh, bukan mandolin guys, apa? Banyo. Pakai banyu. Oke. Okay. Oh. Oke, ini efek tetap ya guys ya. Mau depannya pakai banyu, mau pakai mandolin gitu, tetap aja tuh kerasa banget elektronya teman-teman. Elektropopnya kerasa banget ya. Oh, bahasa Jepang kah di sini? Oke, bahasa Jepang ya. Terus bagian banjonya itu juga ini guys ya, apa? Dia statis ya, tere te cene ce cene ce cene ce gitu-gitu terus ya. Oh, mulai elektro di sini, banjonya udah mulai hilang. Oh, di belakangnya juga ada he 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 he, ada begitu terus ya. Ini kalian dengar deh. Itu pakai suara mereka tuh, guys. Di chops ya vokalnya ya. Jadi he 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 dijadiin kayak beat jadi guys suaranya. Vokal doang sama vokal Amber di sini nih dijadiin double gitu, abis itu di belakang ada banyonya ya. Toteo teo tereo teo. Oh, ini refnya ini elektro banget guys. Ini elektro zaman-zaman 2010-an nih. Ini kayak lagu-lagu zaman gue main ini, guys. Kalian tau gak sih game-game yang namanya O2 Jam, guys? Nah, itu mirip-mirip nih, guys, ya. Elektro-elektro begini, ya. Oke. Oke, elektro banget ini, guys. Ini banyonya udah hilang ya di sini, ya. Oh, ada chops, ada vokal chops di situ. Yeehaw, ya. Yeehaw. Oke. Oke. Tapi untuk zaman-zaman sekarang nih jarang banget loh musik-musik yang elektropop yang kayak begini nih, kayak efek begini udah agak jarang, guys. Sekarang nih lebih ke eksperimental ya kebanyakan ya. Oke. Oke, muncul lagi temanya di situ. Oke guys, ada vocal chops lagi di sini ya. Dari first udah mulai ada he 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 yang dijadiin beat ya. Woo.
Oh gila, ini vokal chopsnya banyak banget sih di belakang-belakang ini guys. Sama backing vokalnya tuh lumayan banyak guys. Woo. Bagian pre-chorusnya si Ember di sini cuman sekali doang. Kalau sebelumnya itu dua kali ya teman-teman pengulangannya. Di sini sekali aja. Abis itu langsung ref. Woo. Wow, synthesizer-nya tebel banget. Oke. Okay. Wih. Itu harusnya minor tuh guys, dijadiin mayor sama dia tuh guys. Tuh, 6-nya dijadiin mayor sama dia. Oh, vocal shout, vocal chops rame di sini. Dan ada gimmick-gimmick ini juga ya, apa gimmick-gimmick cowboy-cowboynya gitu guys. Kayak tadi tuh ada yihau-nya, abis itu juga ada instrumen banyo-nya. Jadi kerasa lebih apa ya, lebih cowboy gitu guys ya, sesuai dengan judulnya. Oh, oke. Okay. Alright, itu lagi hey. Oh, progresinya beda di sini nih. Oh, vibe-nya jadi lebih apa ya di sini? Jadi lebih major gitu ya. Oke. Okay. Tapi tetap ya, tetap ada di belakang tuh ada sound effect elektronya guys, kayak nyit, ada gitu-gitu guys. Oke. Okay. Woo. Oh, cuman vokal sama beat dong di sini. Sama bass dikit. Oh, tebel banget synthesizer-nya. Cicedet, cicedet, cicedet. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh. Ada doublean vokal juga guys di situ, pakai oktav bawah. Da 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 da, kayak suara cowok tapi kayaknya suara mereka diturunin deh, diedit gitu guys. Oke, okay, jadi tebel banget ya. Oke. Ini banyak gimmick di sini ya, gimmick-gimmick cowboy gitu kayak yihau lah, abis itu ada banyonya juga ya. Oke. Okay. Ini bener-bener sesuai ya. Wow. Oke. Okay. Oke, ini catchy banget di sini guys. Oke, okay, nice. Oke, guys, ini untuk cowboy yang FX ini tetap dia tuh elektropop ya teman-teman ya, sama synthesizer pop juga. Tapi di sini mereka tuh ada gimmick-gimmick kayak cowboy-cowboy gitu teman-temannya, kayak penggunaan instrumen banyo, abis itu juga ada vocal chops kayak yihau dan lainnya juga guys. Nah, itu tuh nambah karakter dari lagu ini menurut gue guys ya. Dan juga FX itu nggak kehilangan arahnya gitu guys ya, walaupun dia pakai gimmick-gimmick kayak ke cowboy-cowboyan gitu guys. Cuman tetap karakternya itu adalah electropop guys. Jadi untuk sound-sound elektriknya sama sound-sound synthesizer-nya itu bener-bener udah FX banget guys ya. Dan musik-musik ini nih setahu gue memang sempat naik ya pada zaman-zaman itu guys, pada saat gue dulu tuh masih main O2J, masih main Audition IO Dance. Nah, itu rata-rata musiknya tuh seperti ini guys, terutama tuh di bagian instrumentasinya ya, karena mereka memang kalau musik-musiknya IO Dance itu kan dulu, kan zaman dulu kalau kalian masih main itu tuh rata-rata lebih ke elektro-elektro gitu guys ya untuk lagu-lagu ya. Nah, ini efek itu seperti itu guys menurut gue di lagu ini ya. Oke guys, untuk kalian suka sama video ini jangan lupa untuk kasih like-nya, dan thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Dan yang belum subscribe boleh subscribe sekarang juga, karena setiap hari akan ada video baru untuk kalian jam 5 sore. Untuk yang mau request dan akses konten premium gue, udah ada di link deskripsi caranya ya. Oke deh guys, kalau gitu video hari ini sampai sini dulu. Gue Febrian Surya, dan sampai ketemu lagi di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye!